juragan 9, karena dia nggak ngerti. Pokoknya yang penting sekarang ini kan sudah makam sudah dibuat, udah dijawab. Ya ada rasa kekecewaan dari pihak Deddy dan keluarga karena tidak ada izin. Ya sekali lagi tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba dibangun. Ya sudah, kami menghargai itu. Ya kami menghargai makam itu dibangun. Tapi nanti pada saat makam pemindahan, mereka juga harus menghargai kami, harus menghargai Deddy juga. Kita saling menghargai, itu aja. Dipindahkan di mana? Dipindahkan satu makam dengan mamahnya. Itu kan wasiat dia. Ya, Deddy kan bukan memindahkan ke tanah kosong yang nggak jelas, misalnya. Ini kan ini ke mamahnya, makam mamahnya ini sekali lagi.